Oke, Mas. Aman, Mas? Oke, hasilnya mantap ya. Mantap sekali. Iya. Kalau dibandingkan dengan Jawa gimana, Mas? Ya, lebih potensial di sini lah. Sini ya. Wah, sini luar biasa. Waduh. Ini madunya. Peternakan madu yang pemilik Bapak Rifai yang berada di lokasi Jalan Perjuangan Desa Batu Subanga di kelompok tani di Perjuangan ini. Ini baru panen perdana, tapi menurut keterangan si pemanen tadi ini hasilnya sangat ya memuaskan, luar biasa. Perdana ini berada di 13. Oke, salah satu Bapak apa pejabat kita memantau lokasi, mudah-mudahan nanti bisa jadi rujukan untuk dikembangkan di desa-desa lainnya. Oke, ini yang sudah selesai diperas. Ya, hilnya, prosesnya. Oke, oke Mas, aman Mas? Oke, hasilnya mantap ya? Mantap sekali. Iya. Kalau dibandingkan dengan Jawa gimana Mas? Ya, lebih potensial di sini lah. Sini ya, wah sini luar biasa. Pindah-pindah. Waduh, ini madunya sangat bersahabat nih apanya, lubangnya. Iya. Jadi, bagi bapak-bapak yang nggak bisa memberi madu istrinya, silakan untuk membeli madu di sini. Iya. Dijamin keasliannya ya. Tenaga ahlinya bilang. Ya ini Mas, ini saya perkenalkan dengan siapa Mas? Mas Ali. Mas Ali, tenaga ahli lah kita sebut ya. Ini yang pun yang mentrainingkannya. Dari segi perawatan, pemanenan. Wah, alhamdulillah nih kita dapat hadiah dari ownernya nih, salah satu owner juga. Dengan Ustadz Muple. Salah satu investasinya juga. Ini mudah-mudahan berkah. Oke, ini ya Pak Zainul dapat madu lagi. Oke. Madu sialang itu, Pak. Lama berkah. Hadiah madu oleh luar biasa. Oke. Nah, kita lihat nih. Cemet lah di situ proses. Makanya itu lupa. Ngambil madunya. Ya. Nah, ini ya proses pemerasannya sangat steril. Tidak ragukan. Kebersihannya, sterilnya bisa diuji. Ya. Nanti ini diputar, maka akan keluarlah madunya secara otomatis di sini. Jadi kotor-kotornya akan tersaring. Wah, ini dapat bonus dari pemilik. Alhamdulillah, tambah berkah. Ini dia. Wah, ini dia. Yang ngongkon mau diperas.